Bang, makanannya. Lalu ntar. Jalan. Bang, ada rencana mau upgrade kepala ke STC gak? Kayaknya kena nih CD-nya. Kepala saya jadi anak motor maksudnya, Pak? Bukan STC, klub motor. Bukan klub motor, Naya Trend Center. Makan dah. Pakai diminggirin, dibuka dulu kan bisa. Biarin aja. Lo kata surat masukin begitu. Makan. Mama dikasih taunya, dikasih makannya gak kayak Gilang, Pak. Kalau Gilang mah gak pernah nolak. Dia mah tuh, abis ini juga dia protes tuh. Pak, masa ini tuh, Pak? Kan? Apa kek? Apa lagi? Ya gak bisa, itu emang udah makanannya di sini begitu, iya. Buat tanan. Pizza. Pizza enak aja. Ojek aja muntah minta pizza lu. Jangan berharap ada pizza di sini ya. Pizza nongol di sini kalau ada yang ulang tahun. Udah makan aja, Bang. Udah. Ini masa lauknya ikan sebelah. Sebelah. Ikan asin. Ini sebelah doang, sebelah lagi mana? Di jembreng itu. Sepasang, ini sepasang dia. Saya belah dua, sepasang. Kalau disatuin, dia satu. Kalau disatuin, dia jadi ngobrol. Makanya saya pisah. Nah. Susah itu, dimakan juga. Itu satu badan, yuk dibelah. Iya, saya belah. Kata dia mana sebelahnya lagi. Dia nanyain. Pak, maksudnya Pak. Pak. Oh, jadi ya. Cuman ini makanannya? Iya. Ah, udah makasih dah. Nggak bisa. Dibuka dulu plastiknya. Oh, iya. Ih, Junaidi. Dia emang gak kayak Gilang, Pak. Iya, lu mah. Makan tinggal makan. Tau lu. Tadi ngomong apa kamu? Gak kayak Gilang. Jangan sama-samain aku sama Gilang ya. Aku beda loh sama dia. Gilang apa? Dibandingkan dengan tahanan yang sebelumnya. Gilang tuh makan apa aja dikasih Ayu nurut. Iya. Palem botol dicacah aja dimakan sama dia. Jangan kan palem botol. Pepes luwak aja juga dia makan. Iya. Udah makan. Kenapa? Tadi nongkrong depan kantor. Terus? Terus gue tanya, lah ngapain lu di sini? Ngomong sama gue, Pak Dika gimana lah caranya gue biar bisa masuk lagi. Gak bisa lah, kalau udah dilepas, ya kembali ke masyarakat. Terus, ah Pak Dika lu gak asik, gue dikeplak. Lah ngeplak polisi, gue masuk ke penjara tuh. Berani-berani ngeplak polisi. Nih gue injak upaya lo dilakuin. Nih gue jitak sekarang. Masuk penjara lagi gara-gara nginjek gua. Tubir aja. Enggak ada masalah, gua ikhlas. Lu rasain lu. Tubir. Enggak, gua enggak masalah. Kita berteman udah lama, keplak-keplakan mah biasa. Masa gitu, langgar hukum. Nambak rambutnya. Enggak, gua mah sayang sama lu. Enggak apa-apa, udah lu bebas, enak. Dan lu enggak ada ini deh. Saya kencingin penonton semua. Aman, kalau itu jangan, ntar pada buta. Anton! Pausi! Nama bapak lu! Dikasih! Gua mau nyari lu kesini, lu malah gak ada. Gitu. Tapi lu akhirnya kesini, gua seneng banget sama lu. Kesini gua. Lewat. Segede gitu liwat. Silinder mata lu. Ini mah saya kenal banget sama dia. Kenal banget. Saya punya cerita-cerita tentang dia. Wah, apa tuh? Boleh saya ceritain? Boleh! Duduk dulu. Diam. Mau nonton. Penonton. Pertama pernah roasting Wendy. Roasting Pak Dika. Sekarang Gilang. Masih ada Ayu, masih ada Sinem, masih ada Ayu. Saya akan bacakan fakta-fakta menarik tentang Gilang Gomblo. Nomor 3 bikin tercengang ya. Gilang Gomblo ini nama asli adalah Valentinus Gilang Kurniawan. Kita udah kenal lama banget dari 2007. Ini teman saya nih. Karena sering ketemu, saya udah anggap dia sebagai teman. Cuman dia karena sering ketemu saya dan minjem duit, dia anggap saya sebagai pinjol. Wah, wow. Buka. Dan kemarin dia baru aja masuk Museum Rekor Indonesia. Sebagai warga yang punya utang setahun sama temennya. Alah sebelumnya 9 bulan padahal. 9 bulan. Setahun. Tapi ini blasteran buat yang gak tahu nih. Blasteran. Jangan kasih tau. Gue kasih tau sekarang ya. Yaudah. Biar semua penonton tahu nih. Iya. Gilang ini blasteran. Percampuran antara Jawa dengan takoyaki.
Berarti yang nongol di sini tuh kaki gurita. Iya. Iya benar. Ini kalau kalau pagi jangan pernah ketemu dia. Kenapa? Masih ada bawangnya di sini. Kalau pagi. Aduh. Aduh. Kan udah tidurnya di hot plate. Bisa pindah-pindah. Aduh. Ya, malu. Lucu si Ajis dah. Gua nih tahu banget tentang Gilang. Sampai putus cintanya gua tahu. Dia pernah putus cinta karena beda agama. Wow. Dua kali. Yang pertama dia putus, dianya ribet banget. Karena yang mutusin orang tua mantannya. Serem. Dia ngerasa dijebak. Katanya mau ketemuan, taunya ngambil rapot. Sama orang tua. Dia ribet tuh nangis. Nangisnya pas naik Gojek. Lagi naik Gojek di daerah HI. Dia nangis keluar air mata. Driver dari kaca spion ngeliat. Terus dia ngomong, maafin aku ya. Lagi berantem. Tapi gak sampai situ aja teman-teman. Udah putus karena beda agama, pacaran lagi sama yang beda agama. Putus lagi. Tapi yang ribet kali ini bukan dia, tapi gua dan Wendy. Karena mantan nelponin mulu. Lagian lu pacaran beda agama ngapain sih Gilang? Nih gua kasih tau ya. Pacaran beda agama itu sama seperti kita nonton ulang pertandingan sepak bola. Kita udah tahu hasil akhirnya seperti apa. Oh iya. Ya jangan ya. Iya enggak. Yang beda alam aja sekalian. Setan dong. Terus Gilang Gomblo ini adalah partner saya yang MC dari 2007. Ini buat penonton lapor pak ya. Atau siapapun netizen. Yang... Belum pak, selain bang. Gak apa-apa daripada masuk rumah sakit. Iya. Kita panggil dia besok si becek. Itu teh becek banget lu. Sering ada yang bilang kalau Gilang ini gak lucu. Gua sih tahu ya. Saujis. Gua kenal sama dia dari 2007. Gua sering MC bareng. Pernah kita nge-MC CFD. CFD, Semanggi. Lucu banget. Coki Sitohang mah lewat. Lewat doang mau CFD. Tapi alhamdulillah sekarang karirnya Gilang sudah melejit. Karirnya mengalami kemajuan. Tapi rambutnya mengalami kemunduran. Rambutnya. Lang, ada yang bisa dibantu? Aku mau nganterin koper buat Kak Gilang. Kenapa? Kak Gilang gak jadi pulang kan? Iya, kayaknya akan ditahan lagi di sini deh. Kamu ya? Kenapa? Main lagi. Terusin dong. Iya, jangan begitu lagi dong. Oh. Ini adek lu kan? Iya. Yang kecil waktu itu kan? Iya. Gue mau punya panggilan khusus buat dia. Apaan? Asi. Kok Asi? Kan anak Natakosasi. Iya. Oh, Natakosasi. Dari itu panjang kenapa ngangkat belakangnya doang? Anastasia Kosasi. Ya bener. Anastasia Kosasi. Anastasia Kosasi. Kamu Gilang mengecewakan adik kamu lagi. Mengecewakan kita semua di sini. Oke. Ini komandan Gilang minta ditahan lagi padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kan ini kan ada napi baru jadi kayaknya selnya enggak muat. Jadi apa yang harus kita lakukan dong nih? Lakukan. Ya dicampur aja sama napi yang lama yang baru ini. Boleh campur lah orang. Emang suami istri campur. Tapi saya enggak bisa bertahanan di luar dan enggak ada yang bisa nerima. Mas, makan aja, Mas. Makan aja. Nah, makan apa? Saya makan dulu ya. Berarti kerupuknya banyak itu. Alah. Kamu tetap ditahan berdua sama tahanan baru ini. Ya kan saya di sini lagi kan? Lu masuk. Udah lah jangan senang-senang. Ya udah masuk. Kak maafin ya. Maafin ya.